Kerana apa yang kami buat ini sebenarnya menjadi bekalan kami waktu kami mati nanti. Bila dah mati nanti, amalan terputus. Kecuali tiga amalan, kata Nabi. Di antaranya adalah al-ilmu yutafa'ubi. Ilmu yang diambil manfaat daripadanya. Maka apabila perginya kami daripada muka bumi Allah Ta'ala ini, adalah bekalan yang kami bawa di dalam kubur. Iaitu ilmu yang kami ajar kepada kalian. Tak mungkin kami tak reda dengan ilmu yang kami beri. Tak mungkin. Sedangkan ilmu itu menjadi bekalan pada kami sendiri. Tak mungkin. Seulang sekali lagi, tak mungkin kami tak reda dengan ilmu yang kami sampaikan. Tak mungkin. Kerana ilmu itu sendiri menjadi bekalan kami untuk dalam kubur nanti. Saya percaya semua usaha menjadi reda. Nanti sahaja antara kamu dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Nanti sahaja antara kamu dengan kawan-kawan. Nanti sahaja hubungan di antara kamu dengan adik-adik. Nanti sahaja hubungan kamu dengan kawan-kawan seasrama. Dosa mata, dosa lidah. Kamu pernah kata, kamu pernah hina, kamu pernah ejek nama ayah dia. Kawan-kawan yang pernah kamu caci, maki, bodoh, segala macam yang pernah kamu sebut. Barangkali itu yang mengganggu kamu. Kerana di situ adanya dosa-dosa yang belum terampun. Itu yang menghalang keberkatan. Barangkali itulah yang masa nampak. Tapi untuk guru-guru, saya yakin dan percaya guru-guru reda dengan ilmu yang diberikan. Saya yakin. Dan ianya adalah bermanfaat untuk kami sendiri. Keduanya, kita tetap perbanyakkanlah doa kepada dua orang insan. Banyakkan doa kepada dua orang insan ini. Yang pertama, selain daripada guru-guru, yang pertama, seorang insan yang pernah kamu tinggal di rahim dia. Seorang insan yang pernah kamu tumbang di rahim dia. Seorang insan yang pernah kamu besar dalam kandungan dia. Seorang insan yang pernah kamu disusukan dengan susunya. Dia adalah ibu kamu. Saya minta tolong banyak doa untuk dia. Yang kedua, kamu kena minta pada Allah Ta'ala selalu doa keampunan, rahmatan untuk seorang insan yang nama kamu dibin dan dibintikan kepada dia. Seorang insan yang kamu tinggal di rumah dia. Seorang insan yang kamu makan rezeki pencarian dia. Seorang insan yang menjaga keselamatan diri kamu selama hari ini. Dia adalah ayah kamu. Banyakkan doa untuk dia. Yang ketiga, banyakkan doa kepada seorang insan yang membawa sebesar-besar nikmat kepada diri kamu. Nikmat iman dan Islam. Seorang insan yang membawa Islam kepada kita. Seorang insan yang kita hanya dengar nama dia. Seorang insan yang tak pernah kita lihat muka dia. Seorang insan yang tak pernah kita sentuh tubuh badan dia. Seorang insan yang tak pernah pun kita dengar suara dia. Mudah-mudahan Allah Ta'ala kurniakan perasaan rindu dan kasih kita kepada dia. Itulah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Doakan dia. Maksud doakan dia adalah selawat kepada Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa barik wasallim. Kamu sayang insan yang berada di muka bumi, Allah Ta'ala akan sayang diri kamu. Mudahkan urusan orang lain, orang lain akan mudahkan urusan kamu. Yakin dan percaya, segala-galanya ada tempat dalam kekuasaan Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Allah boleh memudahkan urusan kita. Hati kita milik Allah, akal fikiran kita milik Allah, urusan kita juga adalah milik Allah. Kita mohon kepada dia yang memiliki segala urusan. Nak minta-minta kepada dia yang memiliki segala kebijaksanaan. Kita nak mudahkan urusan kita, minta kepada pemudah segala urusan. Kita nak minta kita ni supaya cerdik, minta kepada yang maha bijaksana, iaitu Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Jadi betulkan niat, bulatkan tekad kita, banyak-banyakkan istighfar. Sebelum tidur banyakkan mengampunkan. Dan jangan lupa kita juga minta ampun kepada orang yang pernah kita buat salah pada mereka. Ada insan yang pernah kita rampas haknya. Kalau ada kawan-kawan yang pernah kita ambil hartanya. Kalau ada di kalangan kawan-kawan yang pernah kita sakiti dirinya. Kawan-kawan yang pernah kita sakiti, lisan kita pun menyakitinya. Mengejek, mengata, memfitnah.
jumpa insan-insan tersebut dan mohonlah kemaafan kepada mereka. Mudah-mudahan urusan kita diberkati dan dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Boleh ya? Insya-Allah ya. Jadi itu sajalah sedikit. Tazkirah oleh kita, tazkirah oleh